Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rizik Syihab dipastikan tidak hadir dalam pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Rizik hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya untuk datang bertemu penyidik. Selengkapnya kita bergabung dengan Lis Pratiwi dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Lis, apa alasan ketidakhadiran Rizik Syihab dan menantunya hari ini? Adik pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali bangkir dari panggilan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini merupakan kedua kalinya Rizik Syihab beserta menantunya Hanif Alatas tidak datang dalam pemanggilan terkait statusnya sebagai saksi dalam kerumunan tanpa protokol kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat 14 November lalu. Menurut keterangan dari kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, bahwa Rizik Syihab tidak hadir karena tengah kelelahan sehingga membutuhkan istirahat intensif dan tidak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Sementara itu, untuk Hanif Alatas saat ini diketahui memiliki acara lain. Namun, keterangan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kompas Pol Yusri Yunus. Menurut Yusri bahwa Rizik Syihab tidak dapat menghadiri panggilan dari penyidik hari ini karena tengah melakukan acara dakwah. Sementara itu untuk Hanif Alatas tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain yang sudah terjadwal dan dinilai lebih penting dibandingkan sebagai statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan pada hari ini. Selain itu juga menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya pada hari ini sebenarnya ada 15 orang yang dipanggil oleh penyidik untuk statusnya sebagai saksi dalam kasus kerumunan di Petamburan pada pertengahan November lalu. Namun dari 15 orang tersebut, 6 orang sudah hadir di Polda Metro Jaya sejak pagi tadi dan 9 lainnya termasuk Rizik Syihab dan juga menantunya Hanif Alatas hingga kini tidak hadir. Tadi Perwakilan dari Rizik Syihab, yakni tim kuasa hukumnya, juga sudah hadir untuk menyampaikan keterangan kepada penyidik terkait alasan dari Rizik Syihab dan juga menantunya yang tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Namun, menurut keterangan dari uh, tim kuasa hukumnya, bahwa alasan tersebut memang sudah diterima oleh pihak penyidik, dan rencananya pihak Polda Metro Jaya juga akan terus melakukan uh, koordinasi terkait langkah selanjutnya karena saat ini sudah dua kali Rizik Syihab dan juga menantunya tersebut tidak memenuhi panggilan secara resmi dari pihak penyidik yang ini merupakan kewajiban sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112. Ade. Ya, Ali, selalu bagaimana langkah penyidik usai Rizik Syihab dua kali tidak menghadiri panggilan petugas? Apakah akan dipanggil paksa? ada berdasarkan keterangan dan aturan yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 112 memang jika dua kali tidak hadir dalam pemanggilan secara resmi maka saksi ataupun tersangka dapat dilakukan pemanggilan paksa dan tentunya pihak dari polisi Polda Metro Jaya dan tim penyidik juga sudah memikirkan rencana tersebut rencananya besok akan dilakukan gelar perkara oleh petugas kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap Rizik Syihab maupun menantunya Hanif Alatas namun dari pihak pihak Rizik Syihab yang tadi disampaikan langsung oleh tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa pemanggilan paksa ataupun jemput paksa ini memang wewenang dari kepolisian. Namun mereka akan terus berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan langkah selanjutnya. Sementara itu dalam dua kali pemanggilan yakni pertama pada Selasa pekan lalu 1 Desember dan hari ini pada tanggal 7 Desember 2020, Rizik Syihab mengaku bahwa sebelumnya ia mengalami gangguan kesehatan dan pada hari ini juga uh, dinyatakan kelelahan begitu alasan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya dan ini memang masih diterima oleh pihak kepolisian. Namun pada uh, dari Kapolda Metro Jaya tadi juga sudah menyampaikan agar Rizik Syihab dapat bekerja sama dengan penyidik uh, untuk pemanggilan dan statusnya sebagai saksi dalam acara kerumunan tersebut. Ade. Ya, Alis, barusan kami dapat info ada konvers terbaru dari Polda. Apa saja informasi terbaru terkait penyerangan terduga pendukung Rizik ini? Ya, ada benar sekali. Belum lama eh, Kapolda Metro Jaya memang menyampaikan konferensi pers bersama dengan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Namun baru saja Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompas Pol Yusri Yunus juga menyampaikan update terbaru terkait dengan eh, Penyerangan yang diduga dilakukan oleh simpatisan Rizik Syihab. Disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa ada satu bukti kuat yakni berupa voice note atau rekaman suara yang menunjukkan bahwa memang ada satu rencana terstruktur yang dilakukan oleh simpatisan dari Rizik Syihab terhadap anggota polisi yang terlibat dalam penyerangan yang berakhir dengan meninggalnya enam orang pada dini hari tadi. Dalam voice note tersebut disebutkan rencana secara terstruktur bagaimana mereka akan mengepung hingga memepet dan juga melakukan penyerangan terhadap anggota polisi yang bertugas dalam satu unit tersebut. Namun menurut namun keterangan ini memang disampaikan masih perlu banyak penelitian dan juga petugas tidak akan menghentikan proses hukum hingga hari ini karena tentunya akan ada pemanggilan dari sejumlah saksi dan juga enam orang dari pihak yang meninggal dunia tersebut disampaikan saat ini sudah berada di rumah sakit Polri Keramat Jati sementara empat orang lainnya yang diduga terlibat hingga kini masih terus dilakukan pencarian oleh polisi demikian Ade kembali ke Anda ya baik terima kasih Lis laporan Anda